Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, semangat dan dalam keberkahan Allah Ta'ala. Hari ini saya masak pedas asam manis bakso dan tahu. Ianya sangat sedap untuk dinikmatin bersama keluarga dengan paduan bakso sos yang pekat dengan nasi panas-panas beuh meletup. Nak tahu bagaimana cara masaknya? Jom tengok video Mimi Said. Dan tidak lupa saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk kawanku semua yang selama ini telah mensupport channel Mimi Said. Dan yang belum silakan singgah. Jangan lupa tahu like, subscribe dan drop komen tentunya. Selama ini telah mensupport channel Mimi Said. Dan yang belum silakan singgah, jangan lupa like, subscribe dan drop komen tentunya. Enjoy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah bahan-bahan untuk membuat bakso asam pedas manis saya, yaitu bakso saya campurkan tahu atau bola daging saya campurkan tahu, bawang holland, garlic atau bawang putih, halia, dan ini adalah cili kisar. Cili kisar adalah cili kering yang sudah direndam atau direbus lalu kita blender. So jom kita tengok bagaimana stepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Stepnya adalah kita goreng tahu kita dengan bakso. Supaya terlalu kering, bagi macam ini saja pun sudah cukup. Kita rasakan
ke gulainya. Saya rasa sudah cukup. Kita coba daun dulu, saya warnain. Bakso rasa kur, asam pedas manis, kita pun sudah selesai.